pemirsa, rasa cinta dan kepedulian terhadap alam bisa diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menjaga kebersihan gunung. Nah, narasumber saya kali ini adalah seorang yang sangat peduli dengan kebersihan gunung. Jadi dia rela naik gunung untuk membersihkan sampah-sampah yang ditinggalkan para pendaki gunung yang tidak bertanggung jawab. Jadi dengan berbekal kantong sampah, dia pun mendirikan sebuah komunitas namanya Trash Bag Community. Nah, untuk ini tujuannya adalah untuk mengajak sesama pencinta alam bersama-sama membersihkan gunung. Lalu siapakah sosok inspiratif saya hari ini? Inilah People and Inspiration bersama Ragil Budi Wibowo. Gunung adalah salah satu destinasi wisata yang sangat populer beberapa tahun terakhir. Meningkatnya kunjungan turis membawa beragam dampak, salah satunya bencana sampah. Masalah sampah di gunung jadi kepedulian seorang pencinta alam, Ragil Budi Wibowo, yang membentuk Trash Bag Community, yakni komunitas relawan pembersih sampah di gunung. Selain membersihkan sampah secara sukarela, komunitas ini juga mengedukasi para pendaki agar tak membawa sampah ke gunung. Ini dia nih. Halo Mas Ragil, apa kabar? Waduh, luar biasa. Ini kayaknya baru turun gunung atau baru mau naik nih? Baru turun sih. Oh, baru turun minggu ya? Kemarin. Wah, oke. Okay. Kalau gitu kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Oke, okay, Mas Ragil. Jadi kan duduk-duduk dulu lah. Enggak, iya, enggak usah. Apa-apa. Lebih enak berdiri, Mas. Oke, okay. Mas Ragil. Jadi kan Trash Bag Community ini namanya unik banget. Komunitas pemungut sampah. Kenapa dinamain itu? Kalau dari trash bag sih, kenapa? Karena mindset pendaki itu wadah sampah sih. Iya. Cuma kalau namanya kantong sampah komunitas itu kurang gimana gitu. Makanya dinamain western dikit trash bag. Lebih keren gitu. Ya, lebih gece. Iya. Oke, okay. Nah jadi kan komunitas ini waktu itu terbentuk kalau tidak salah di tahun 2011. Gitu. Waktu itu Mas Ragil bersama Irfan Nugraha. Iya. Nah, bisa diceritain waktu itu seperti apa? Kalau awalnya banget itu dari Gunung Merbabu, itu saya naik sama bertiga sama kawan-kawan saya. Nah terus ngeliat di puncaknya itu saya tidur di atas sampah, terus ada beberapa kelompok pendaki yang fotonya enggan sampai ke bawah ya, berfoto, selfie, cuma dia setengah ke atas gitu. Padahal sampahnya banyak di kaki, cuma yang diekspos mungkin keindahannya, sisi positifnya, sisi indahnya aja. Saya berpikir, ini kita udah tidur di atas sampah, sampai kapan gitu. Terus saya udah lama juga ya naik-naik gunung, saya telah apa namanya, alam ini telah banyak berikan apa aja ke saya belum berikan apa-apa. Nah dari situlah saya komitmen gitu. Lalu ada episode dari saya nonton waktu itu di ada salah satu TV, ada seorang Jerman perempuan, dia bersih-bersih Danau Toba, namanya Anit Horstmann. Itu sepulang saya dari Merbabu. Nah Anit Horstmann itu perempuan Jerman sendirian, awalnya ya sendirian dia bersihin tepian Danau Toba. Nah, itu yang membuat apa ya, saya ditertambar lagi gitu loh, iya, dan iya, membulatkan tekad saya. Padahal itu orang luar ya, orang luar. Bukan orang Indonesia gitu, lebih peduli terhadap perempuan Indonesia. Lagi. Perempuan lagi. Itu saya seperti ditampar. Nah dari situ saya membulatkan tekad untuk saatnya saya bersih-bersih apa mengut sampah di gunung, peduli sampah gunung. Gitu. Iya, iya. Tapi waktu itu akhirnya ketemu sama Irfan Nugraha di mana? Iya, sebelumnya kan saya udah berteman dulu waktu itu, walaupun nggak naik bareng dia, saya ngelihat ada apa sahabat saya punya sosok apa ya, birokrasinya bagus, gaya ngomongnya cakap juga, nah, mungkin saya mau konsultasi dulu sama beliau, nah namanya Irfan Nugraha. Nah waktu itu beliau langsung mendukung, dia ngeset ngumpulin pendaki di saat itu kita mulai awalnya yang nyebarin virus ini, nah, gunung bukan tempat sampah. Itu gitu. Menarik tuh. Nah, waktu itu gimana tuh Mas Ragil dan Irfan waktu itu menyebarkan ide virus dan tujuan terhadap anak-anak komunitas ini? Apakah melalui sosmed atau ketemu langsung atau seperti apa? Waktu itu diawalin dengan sosmed memang. Lalu kita bentuk setting untuk apa namanya, kopdar ya bahasanya ya, ketemu. Kopi darat benar. Lalu kita sepakat untuk melakukan aksi pertama kita di Gunung Gede. Oh, jadi gunung 11. Pertamanya waktu itu di Gunung Gede, Pangrango. Okay.
Waktu itu tanggal 11 November 2011. Oh. Nah, dari situ ya kita ya cetuskan itulah lahirnya gerakan ini, Trash Bag Community ini. Oh, jadi waktu itu gerakan pertama ya. Iya. Oke, nah di gunung apa Gunung Gede? Gunung Gede. Nah, itu berapa banyak sampah waktu itu yang waktu itu sih awal dengan cuma kurang lebih 20 orangan doang ya. Hah? Ya sekitar kurang lebih 50 kilo doang. Jadi kita memang fokus untuk merubah perilaku pendaki pengunjung lain gitu, untuk ikut bareng melakukan aksi yang seperti yang kita lakukan. Berarti waktu itu kan pas lagi memungut sampah di atas, itu banyak teman-teman pendaki lainnya dong. Iya. Mereka ngelihat responnya gimana? Kita ajak. Iya, ada yang acu-tacis ya memang ya, ada yang kontradiktif ya, ada yang ya mencaci bahkan. Oh ya, oh sempat. Ya dibilang wow. Kita sok gitu ya. So-soan ya bahasanya, pamer, riala atau apa. Ya tapi kan niat kita kan dari hati untuk ngajak, entah dia mau image kita apa gitu, ya udah biarkanlah aja gitu loh. Alhasil ya di gerakan itu ya kita berhasil paling tidak mengkomitmen itu 20 orang pertama itu untuk memulai selanjutnya gerakan itu. Tapi selanjutnya gitu. Pada saat waktu itu mengut sampah dari sebagian yang caci, tapi ada juga yang join akhirnya ngangkat sampah. Alhamdulillah. Wah, itu kita bentuk foto, kita sebarkan juga di sosial media, dan banyak juga yang tertarik ikut gabung mendukung gerakan ini. Mereka punya banyak masa juga, punya banyak pasukan juga. Ya Erik berkembang dengan sendirinya gitu. Kita tawarkan ya metode-metode dasar gerakan ini gitu loh. Ada 3, aksi, edukasi, pengawasan. Oh, nah, metode dasar. Aksi, edukasi, dan pengawasan. Iya. Oke, keren. Tapi waktu pertama kali ngasih tahu ke teman-teman tentang komunitas ini, itu seperti apa respon dari teman-teman? Ya, memang sepertinya sebagian besar ya masih canggung atau aneh ngeliat komunitas ini ya. Karena mereka lihat seperti tukang sampah ya kita ini. Padahal ya saya ngajakin ini sebuah gerakan, bukan pada aksinya memungut sampah kita dipikir tukang sampah, tapi bagaimana kita mempengaruhi orang lain dari kita memungut sampah. Kayak gitu. Jadi aksi yang kita lakukan apa bukan membenahi tukang sampah hidup, ya. Cuma demonstrasi doang gitu. Untuk ada pengaruhnya ke getuk tularnya gitu loh. Jadi bukan seberapa banyak sampah yang kita bawa turun, tapi seberapa orang yang terpengaruh karena kita melakukan ini. Pertama ya kita tentukan itu bukan musim ditutupnya gunung ya. Karena kalau gunung ditutup kita opsi, kita percuma. Karena tidak ada orang di situ. Kita pastikan lagi momen liburan di weekend, lagi banyak-banyak ke pengunjung lain. Karena kita di sini tuh kampanye kan. Gitu loh. Ya gunung bukan tempat sampah. Kita harus vokal atau menegur orang, mengajak orang. Nah itu yang nomor satu, teknis pertama, harus ada pendaki lain gitu loh intinya. Yeah. Lalu untuk teknis opsinya ya kita mulai start dari atas ke bawah. Bagi per kelompok, biasanya gitu, per job desk, per titik. Kalau gitu saya mau tanya soal dana operasional selanjutnya. Dana operasional seperti apa, dari mana? Kalau kita ngejual charity merchandise. Contoh ini baju yang saya gunakan. Oh, sapu jagat ini. Iya, ini cover bag. Ada pin, ada stiker kita punya, media kampanye kita yang kita jual, nanti keuntungannya profitnya kita untuk produksi trash bag bersablon atau untuk proker-proker untuk kegiatan-kegiatan ya opsi kayak gitu. Trash bag community. Oke, pemirsa, kita masih akan ngobrol banyak dengan Mas Ragil terkait dengan apa yang dia lakukan terhadap gunung ya, membersihkan gunung bisa dibilang seperti itu. Tetaplah di People Inspiration, kami segera kembali.